evaluasi bagi kita semua yang hadir di sini tentang perjalanan rumah tangga kita masing-masing. Saya baca dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 5. Efesus pasal 4 ayat 5. Demikian dikatakan. Hendaklah kamu selalu ada lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Sekali lagi pasal 5 ayat 5. Hendaklah kamu selalu lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saya membaca bahasa Arab. Ada beberapa kata-kata Arab. Ada satu nama sini yang kamu juga. Firman ini sampaikan kepada calon suamimu Prancis dan Prancis firman ini sampaikan kepada calon istri. Ikuti. Tapi lihat, tak usah nonton dia lagi. Martor niroha situ, marlabuk jalan menerbas niroha. Masih akhirnya di bagasan roha nahodom. Jadi dia itu. Saudara, kalau firman ini adalah firman yang terus kita bisa ucapkan dari buat iman kita yang terbaik. Saya yakin ini menjadi sebuah evaluasi terus-menerus. Di tengah-tengah kita ini sekarang orang tua yang usianya sudah usia yang matang. Kalau saya tanya, rumah tangga sudah beres? Apakah rumah tangga sudah berhenti belajar? Semua pasti kita bilang belum. Karena memang rumah tangga itu adalah proses belajar yang terus menerus dalam segala hal. Tidak ada yang tahu. Rumah tangga itu adalah proses penyesuaian yang terus menerus. Nah, ketika persekutuan dibicarakan, persekutuan ini juga sebenarnya diamalkan. Bagaimana persekutuan itu adalah persekutuan yang sudah dibangun dari persekutuan yang terkecil dari rumah tangga. Padahal sebenarnya persekutuan tidak perlu harus menjadi sebuah konsep yang harus dijalankan. Itu adalah sebuah realitas yang harus dijalankan. Karena barang siapa yang sudah hidup dalam Kristus, dia harus menjadikan hidupnya menjadi orang yang bisa disepadankan, dipertemukan, disatukan dengan siapapun karena kualitas hidupnya dalam Kristus. Maka saudara, kalau hidup kita dalam melihat, maka tentu kita pasti memilih yang terbaik. Nah, sekarang Prancis, apakah Prancis yang ini sudah pilihan yang terbaik bagi kita? Dan menyesal di Hawasnya? Bagaimana perasaannya? Karena kita sekali memilih dan pilihan kita itu adalah pilihan yang harus kita harus. Tapi saya harus katakan, salah satu ciri orang percaya ketika membangun hubungan sosial, dia tidak boleh menuntut kepada siapapun, dia tidak boleh menjadi manusia yang memiliki spiritualitas yang kuat, sehingga kata-katanya, cara bergaulnya, hidupnya adalah cara bergaul yang bisa menyenangkan siapapun. Korina itu orang kaya, ya? Ibadah, suku mas Rina, Bohar, aman dalam dalam jago, mantuman itu mana lagi nak pun dalam jago mantuman itu? Ina, dia ulang pula beri kata dia. Jangan pernah persoalkan. Jangan pernah lihat kekurangan orang lain. Tapi mari sama-sama kita mengevaluasi diri kita. Apakah saya ini sudah bisa bertontonkan dalam kehidupan saya? Apa itu cinta? Apa itu kasih sayang? Apa itu rangkulan? Apa itu menahan? Karena biar bagaimana pun Prancis, secinta-cintanya kamu sama si Prancis ini, dan dia juga cinta sama kamu. Kamu tidak akan bisa mendesain dirinya menjadi orang yang bisa sesuai dengan selera. Gak mungkin, itu cuma satu. Jadi jangan kau bermimpi hari ini sudah berubah. Gue bukan gak bisa lihat kamu gimana dia tampil sebagai istri yang terbaik bagi saya. Kamu gak percaya. Keluarga aku gak bisa ngomong. Kenapa udah bermimpi-mimpi buat orang yang si Prancis? Dia lagi juga mengatakan kau usah. Akhirnya kamu juga membaik
siapapun dia, apalagi ini adalah orang yang dicintai oleh guru kita, kita harus menjadi manusia yang mendesain diri kita menjadi mertua yang terbaik bagi dia. Sebaliknya juga keluarga, bumerang juga harus seperti itu. Maka di mana persekutuan dibangun, sebenarnya setiap manusia itu diingatkan akan jati dirinya, diingatkan akan kualitas dirinya yang terbaik. Bayangkan surat Efesus ini dituliskan seorang Paulus dari penjara. Apa sih sebenarnya yang bisa diharapkan dari orang yang sudah terpenjara? Tapi orang yang terpenjara, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa itu, itulah mengajak orang di Efesus untuk mampu menunjukkan kualitas diri yang terbaik ketika membangun persekutuan. Maka kita diarahkan untuk menunjukkan kualitas hidup yang pertama adalah kerendahan. Kerendahan hati itu dalam bahasa Yunani disebut praios. Sebenarnya ini berhubungan dengan kerendahan hati. Berbicara kerendahan hati, maka yang menjadi teladan kita adalah Yesus Kristus. Tidak ada orang yang sehebat Kristus itu mempertontonkan kerendahan hati. Bayangkan, dia meninggalkan kuasanya, mahkotanya, mau menjadi manusia. Dia memilih rahim di kandang domba. Apakah bisa dia pilih tempat yang lain? Dia bisa pilih. Bahkan dia memilih keluarga seorang tukang kayu. Artinya saudara, melalui ini ditunjukkan bagi kita bahwa seorang Yesus itu menunjukkan kerendahan hati dalam kualitas kerelaan untuk tidak dikenal. Sekali lagi saya katakan, orang yang rendah hati itu adalah orang yang bisa menunjukkan dirinya dalam kerelaan untuk tidak dikenal oleh siapapun. Saya tidak perlu mengejar popularitas. Saya tidak perlu mengejar sanjungan. Saya tidak perlu mengejar kata-kata yang ini. Tapi yang saya mau pilih adalah apa yang saya lakukan hari ini adalah yang sepantasnya harus saya lakukan karena saya mengimani Kristus. Kita harus jujur saudara, dalam era kita yang sekarang ini, sejak manusia dalam jatuh dalam dosa, kesombongan itu adalah sifat yang sudah terekam dalam diri manusia. Belum apa-apa kawan, sombongnya minta ampun. Bertahan Allah. Oh, ini penaiko rugu. Kenapa sih yang biasa-biasa? Saudara bisa mencapai sampai titik ini, apapun yang saudara bisa capai, saya katakan, itu adalah berkat Tuhan yang harus saudara bertanggung jawab kepada Tuhan. Syukurilah itu. Kalau saya sekarang ini tidak memiliki apa-apa, toh saya makan dari rumah saya. Lalu apa yang mau saudara semua? Dalam hidup berumah tangga juga seperti ini. Hidup berumah tangga ini adalah hidup berlomba dalam rangka melakukan hidup kerendahan hati. Tidak usah biar disebutkan perumahan yang paling hebat, tidak usah itu. Biar tidak usah disebutkan perasaan hebat yang paling hebat, tidak usah itu. Tapi kan tunjukkanlah, apapun bisa kau lakukan demi kebahagiaan orang. Yesus memilih lahir di kandang domba sebagai bukti kerendahan hati. Dia hanya mau menunjukkan kepada dunia ini bahwa dari orang rendah, orang yang tidak diperhitungkan juga, orang bisa menunjukkan kualitas hidup yang terbaik. Lalu yang kedua saudara, dia juga menjadi orang yang rela membasuh kaki murid-muridnya. Siapa seorang itu yang bisa sangat seperti itu? Dia membasuh atau mencinta. Yesus mau mengatakan kepada manusia sepanjang zaman, bukti kerendahan hatimu adalah komitmenmu mau menjadi seorang pelayan, mau menjadi seorang hamba. Dikatakan hamba itu adalah pembantu, dikatakan hamba itu adalah pesuruh, dikatakan hamba itu adalah orang yang tidak mementingkan harga diri. Hamba itu, pesuruh itu, tulos itu adalah orang yang melakukan segala sesuatu karena dia tahu dia pantas. Boleh dua mantan dalam bagian? Ada ya? Bisa? Suami memasak dan belanja? Janganlah. Itu kerjaan istri. Kan istri punya terus. Apa salahnya kalau suami hadir di rumahnya, melayani di rumahnya, melakukan segala sesuatu di rumahnya? Karena dia tahu dia harus sebagai seorang hamba. Oh, jangan nanti dua itu seperti stigma. Dia underpaid. Dia diatur oleh bau tabungan. Oh jangan. Dia melakukan ini karena dia tahu dia mengimani Kristus dalam kualitas kerendahan yang seperti itu. Ada berapa? Ya itu
yang mau melayani dan mau menjadi seorang hamba. Amin. Saya tidak tahu bagi siapa yang paling tinggi yang tak boleh. Tapi yang mau saya katakan sekalipun kalian boleh lupa, kamu pulang ke rumah sebagai seorang Kristus. Makanya pernah saya katakan dalam khotbah saya, suami hebat karena ada istri yang luar biasa di sisi. Tapi istri hebat hati-hati, bisa jadi suami menderita di sampingnya. Kalau buruk amat tak?
Iya, toh jujur ya. Mulukan dia itu kelahan. Makanya malam ini itu sudah kemarin. Tapi marah pada waktunya. Lemah ini itu silahkan, kalau nggak perlu marah kemarin. Cuma karena terlambat sedikit aja, dia pun nanti kau marah. Kan bisa. Halo Pak, sudah terlambat ini, kenapa sih? Satu hal. Emang saya berada di sini, iya dong. Ini suatu sikap loh. Apa salahnya di sini ya? Aku sudah masak. Ini saya tahu, kau pasti senang. Itu dia. Bagaimana? Kalau semuanya anak kata saya dia buat atau enggak boh? Mulap. Eh, kau buka dulu kau tahu tuh. Ada mana lo tuh? Iya, ini mau terus boleh. Rumah adalah rumah di mana masing-masing pasangan bisa mengendalikan
dan juga dari orang lain. Sudah pernah haji orang yang masih bangsa? Sudah pernah haji? Sudah. Seringkali. Tapi yang ini hanya seringkali kecewa kami sampai menita. Ada orang yang misalnya dua kali kecewa langsung putus. Ini hebat. Seringkali kecewa kami sampai menita.
bahwa ini adalah kesabaran seperti ini yang sangat sulit untuk kita jalani. John Malbe, ini masih manusia, masih bisa berbuat. Benar. Karena kita masih manusia, firman ini diingatkan untuk menyadarkan kemanusiaan kita bahwa kita berbeda dari manusia yang lain. Jadi jangan sampai kita mengatakan apa John Malbe, buruk kita John Malbe, isi mata pun membeli. Dan perangisan dalam bentuk rumah tangga yang baru. Kita berdoa.